Malam hari kita itu adalah sesuatu yang digabung.
berusaha mencari materi untuk kehidupan kita sehari-hari yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menyebar di muka bumi ini mencari Allah. Ada syaratnya, kita bergaul, kita mencari rezeki, syaratnya setelah sholat. Dalam bantuan Allah berfirman, fa'idha qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan sholat, maka menyebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, talabul halal fariidhatun ba'dal fariidhah. Mencari rezeki yang halal itu fardu, melaksanakan fardu yang lain. Apa fardu yang lain itu? As-salat. Jadi kalau sholatnya itu tidak digawi dengan alasan batawi mencari kerja, itu salah. Ulun jaranu anu kalapapan sembahyang sama-sama wajib juga, nah itu keliru. Karena apa? Mencari rezeki wajib, tetapi setelah melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat, sehingga tatanan dalam Islam seseorang sebaiknya dan sebagusnya mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah lebih bagus lagi dibandingkan sendirian. Kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu, setelah terbit matahari lebih daripada setombak mulut pandangan mata, dia dianjurkan sholat rakaat, namanya sholat isyraq. Dan hendaklah antara sholat isyraq dengan sholat subuh tadi tidak membahas urusan dunia, tidak berbicara urusan dunia, tidak mengerjakan urusan dunia, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dia bersiap-siap untuk mengurus gawiannya. Al-Imam Abu Hanifah seorang pedagang, dan dia orang yang sukses dalam dagangannya, tapi sih tidak pernah pulang ke tempat atau toko sih. Jadi itu kecuali setelah isyak. Setelah isyak dia berjalan ke tokonya sekitar jam berapa? Sekitar jam 7, anggap setengah 7 itu sudah isyak. Nah, kemudian setelah itu dia sholat. Setelah itu dia berjalan ke tokonya, kemudian melaksanakan sholat duha di masjid. Yeah. Di masjid sebelum pasar. Dia sholat duha dulu, baru dia pasar. Sehingga betul-betul terlihat bahwasanya mereka-mereka itu, walaupun mereka punya bisnis, walaupun mereka punya dagangan, tapi mereka tidak diperbudak oleh bisnis mereka dan dagangan mereka. Itu makna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan kepada kita ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi. Jadi sebaik subuh langsung kan boleh berakhir sampai isyak, diisi dengan wirid, dan diisi dengan wirid dan para pemandir berbaik sekali kulit benar. Tapi mesti tidak mesti di masjid ya, tidak mesti di masjid. Artinya kalau di rumah bersama keluarga di sembahyang wirid sampai isyak ya, sekitar jam 6 ya, jam 6 atau setengah 7 sudah mulai isyak. Nah kalau di situ ada tentunya iya, tapi belum keluar sudah ya. Satu, dua, alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan tarawih itu sebagai tanda Allah menginginkan kita sehat. Biasanya kalau orang buka puasa itu kan suka lupa diri ya, makannya lebih banyak, minumnya lebih banyak. Kalau tidak digerakkan dengan gerakan
kita, pikir kita dengan munajat kepada Allah. Orang-orang dulu itu tak mereka sholat tahajudnya ada yang 1000 rakaat, ada yang 100 rakaat, ada yang masya Allah kita ini tahajud tadi sudah jarang karena tidak terawih kemudian kita tak gitu kan. Santai dulu. Ada lagunya berarti. Yuk kita santai. 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 Jadi nantinya kalau ada mereka yang chat itu sebenarnya kalau belakang dengan makna tarawih itu sendiri ya karena santai. Ya Allah. Maratonnya kan maraton. Jadi yang lebih bagus itu sedang arti saya umumnya lambat banget kasih itu orang pulang macam-macam amunnya kasih kapan lah kasih aku teman-teman lah mangga tapi di masyarakat itu ini yang real ya misalnya kita nggak terawih ya kan ada yang lambat memang masjidnya khusus ya berapa juz ya satu juz sehari ya kan ada yang memang suratnya ya, sampai Anas gitu ya. Bagaimana kita bisa menyikapi ini dulu dengan jamaah? Kita beda-beda ya. Maka di situ jelas menunjukkan bahwasanya keragaman yang indah di mana kita bisa menerima pilihan untuk diri kita dan kerohanian kita. Jadi kata Anda memungkinkan untuk yang satu juz ya. Silakan ya. Pilihan-pilihan yang bagus dan di situ diletakkan husnullah yaitu baik sangka semuanya baik semuanya dari Allah semuanya adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan contoh dalam keseharian kita. Ada juga gula di langgar ulun sebenarnya ya. Jadi supaya mengakomodir jamaah ini kan ada jurusan yang 11 ya. Ada jurusan yang 23 ya. Grup pertama 11 ya itu karena grup yang kedua 23 supaya karena bapak guru lah ya bapak itu lah paling nanti di malam yang akan datang grup yang 23 minta tiang diganti-gantiannya aku nomor 11 kurang informasi paling seperti itu ya. Jadi indah sekali. Kemudian dalam surat tarawih itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lebih akrab dengan Al-Quran karena kita membaca Al-Qur'an dengan jumlah rakaat-rakaat yang banyak yaitu 20 rakaat sehingga kita lebih mencintakan terhadap Al-Qur'an. Kalau memang kita tidak mengikuti tadarus Al-Qur'an ya, kalau kita mengikuti tadarus Al-Qur'an maka lebih indah lagi sehingga disebutkan Ramadan sebagai Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Di samping bulan Ramadan itu memang diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh kori kita tadi, kori kita masukkan kita. Kemudian ada sebuah tradisi yang bagus yang dilakukan di daerah Timur Tengah, tepatnya di Yaman, tepatnya di Al-Qur'an. Itu mereka melakukan salat tarawih karena memang tidak ada batasan salat tarawih itu harus berapa, tidak ada kaidah yang harus sekian, harus sekian, harus sekian, sehingga mereka pun melaksanakan salat tarawih itu dengan banyak lagi yaitu 20 rakaat di awal malam. Mereka melakukan salat tarawih di awal malam ba'da isya langsung 20 rakaat. Tapi mereka tidak melakukan salat witir, menunggu shift kedua. Shift kedua itu jam sekitar jam 11 sampai jam 12 atau setengah 1. 20 rakaat tadi. Kemudian shift ketiga yang mendekati dengan sahur mereka melakukan lagi berjamaah itu jam 2 sampai jam 3 atau sampai jam 4 setelah itu mereka sahur. Jadi beda-beda jamaahnya. Jamaahnya bisa tidak beda. Yang trip pertama bisa ikut kedua ya, bisa. Nah itu ada satu adat kebiasaan di tari di Hawaromot seperti itu dan sebagian orang mengikuti tiga-tiganya ada yang dua ada yang satu sehingga kalau mereka tiga-tiganya berarti kan 60 rakaat mereka sholatnya. Kenapa? Demi untuk memakmurkan masjid-masjid dan mengindahkan Ramadan, mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan yang sangat indah di mana pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
minimal 22 rakaat, tapi dianjurkan setidaknya 20 rakaat untuk sholat tahajud dalam keseharian kita, sehingga mereka terbiasa. Bagi sebahagian talabatul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu atau santri-santri, untuk melatih diri mereka itu dalam sehari tidak kurang dari 100 rakaat. 70 rakaat salat fardu ditambah dengan ba'diyah, qobliyah, duha, isyraq, kemudian salat awabin, kemudian salat tahajud, salat hajah, salat istikharah, dan lain sebagainya, itu sejumlah 100. Itu adalah salah satu pendidikan yang diterapkan dalam pesantren-pesantren. Ya. Jadi tarawih itu maknanya tadi yang benar. Artinya mendidik kita supaya sehat. Karena selama kan biasanya bawahnya ngantuk kan itu. Ya, dia sudah semangat. Itu dan segi bagaimana? Ya, ya. Segi artinya, artinya takaruk. Maka orang yang mampu untuk puasa menahan diri dari segala yang negatif
ahlihim qanitan, yang diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketahuilah, jika Anda akan mendapatkan pangkat yang tinggi di akhirat, pasti di dunia pun Anda akan terhormat. Di dunia pun Anda akan diakui. Di dunia pun Anda akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu berkorban harta, berkorban nyawa, tapi yang menjadi musuh kita mengakui kehebatan kita, mengakui kemuliaan kita, mengakui kemerdekaan ruh dan jiwa kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna barang siapa yang punya makom yang tinggi di akhirat, dia pun akan mempunyai makom yang tinggi di dunia. Bukan berarti harus kaya, bukan harus berarti menjadi pejabat tinggi, bukan, tapi dia mempunyai jiwa yang besar, yang dikenal baik oleh kawan maupun lawannya, diakui kehebatannya di halayak, di halayak banyak. Jadi mudah-mudahan kita bisa untuk sedikit demi sedikit menjiwai atas segala ibadah-ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan, termasuk dalamnya puasa dan tarawih, kemudian juga tradisi-tradisi yang lain seperti tradisi buka bersama, sahur bersama, yang mungkin kita akan bahas dalam episode-episode yang akan datang. Kesemuanya itu adalah untuk menunjukkan kesyukur kita kepada Allah, menunjukkan saling ta'awun alal birri wa taqwa di antara kita, ukhuwah Islamiyah, kemudian menunjukkan kesabaran kita dalam mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi keberkahan bagi kita, doakan buat dunia akhirat kita, dan istri kita, anak kita, keluarga kita semua, dan orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guru, kesimpulannya adalah kalau sholat berjamaah pakai tapi supaya berkah, ayo sholat tarawih. Demikian pertemuan kita di Ramadan Karim hari ini. Saksikan terus Ramadan Karim pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan.